Laut Sawu terletak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu perairan terselatan di Indonesia. Nusa Tenggara Timur ini unik, pertama karena dia terdiri dari pulau-pulau. Kalau keseluruhan luas wilayah 247.000 km persegi, darat cuma 47.000 km persegi, sisanya itu wilayah laut. Dan di laut ada banyak sekali potensi, menyimpan potensi yang begitu besar. Apakah ikan atau biota laut lainnya. Dengan keindahan alam laut yang juga luar biasa. Taman Nasional Laut Sawu ini sebetulnya bermula dari inisiatif suatu konsorsium NGO dan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk mengembangkan suatu kawasan yang sangat luas di Laut Sawu. Dan akhirnya keluar pada tahun 2014 penetapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan kawasan konservasi Laut Sawu ini menjadi sekitar 3 juta hektar. Era pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK ini menempatkan maritim sebagai titik epicentrum pembangunan nasional kita 5 tahun ke depan. Kita mengenal ikon beliau adalah mengembangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ingin mengelola laut berbasis konservasi. Semua kebijakan yang akan dikembangkan di sektor kelautan dan perikanan harus mengedepankan keberlanjutan. Mengelola kawasan konservasi laut nasional di seluruh Indonesia, Kementerian Kelautan Perikanan membentuk 2 unit pelaksana teknis yang kita sebut sebagai BKKPN. Laut Sawu masuk dalam wilayah kerja BKKPN Kupang. Laut Sawu sesungguhnya kalau ini dikelola dengan sebaik-baiknya mestinya memberikan kesejahteraan rakyat di daerah ini. Konservasi harus kita lakukan tetapi juga kesejahteraan rakyatnya harus terwujud di sana. Ini 2 sisi penting yang harus kita kerjakan bersama. Masyarakat di pesisir wilayah Taman Nasional Perairan Laut Sawu itu pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki agar budaya darat ya. Mereka biasanya bertani, berladang. Tahun 90-an ada gerakan budidaya rumput laut, barulah mereka turun ke laut secara masif. Itu buat mereka sumber protein, karena mereka sehari-hari tidak makan protein lain selain yang dari laut. Jadi kalau kekuatan atau potensi daerah di bidang kelautan dan perikanan, mulai dari pesisir, pantai, dan di pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau yang didiami maupun juga yang tidak didiami ini sangat besar. Di mana potensi itu dalam data itu menunjukkan jumlahnya adalah 17.000 lebih hektar, tetapi yang baru digarap itu sekitar 3.000 lebih, artinya masih ada peluang investasi dan digarap itu adalah 14.000 lebih. Memang wilayah ini akan dikelola dan kami sebagai masyarakat kami doa-doa. Kalau memang itu dikelola, kami bersyukur supaya di wilayah ini diperhatikan dengan para wisata atau pengelolaan seperti apa. Yang penting kami mau merasa bahwa ini
ada yang lebih bagus daripada yang dulu-dulu. Laut ini tidak diperhatikan dari mana-mana, tidak ada yang kelola begitu. Di Indonesia bagian timur, kira-kira ada 7 juta hektar kawasan konservasi laut nasional. Bisa dibayangkan dengan kewenangan yang demikian luas, sementara di sisi lain sumber daya manusianya juga sangat terbatas. Jumlahnya hanya kurang lebih 60 orang. Nah, oleh karena itu sangat wajar kalau saat ini pengelolaan kawasan konservasi laut nasional kita belum seefektif yang kita harapkan. Oleh karena itu perlu ada kolaborasi, perlu ada kerjasama dengan berbagai pihak agar kawasan yang sudah kita tetapkan sebagai kawasan konservasi ini betul-betul bisa dikelola secara efektif. Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang selama ini membantu pemerintah pusat dalam pengembangan TNP Laut Sawu adalah The Nature Conservancy atau disingkat TNC. Sebagai mitra pemerintah, TNC yang merupakan lembaga nirlaba selama ini mengembangkan model-model pengelolaan kawasan yang berdasarkan sains yang tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain di mana TNC berada. The Nature Conservancy atau TNC, Program Kelautan Indonesia, itu sudah sekitar 10 tahun lebih ya, bekerja membantu pemerintah untuk pengembangan Taman Nasional Laut Sawu. Dalam pembicaraan dengan pihak Kementerian Kelautan dan juga BKKPN, sangat diharapkan draft sonasi, dalam tanda petik bukan sonasi detail, itu diharapkan bisa tersedia pada akhir bulan November tahun ini. Taman Nasional Laut Sawu ini luasnya sangat besar, 3,3 juta hektar, dan itu tentunya memerlukan pengelolaan yang didukung oleh semua pihak. Kita tidak mungkin hanya bisa bertumpu kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan yang efektif, tidak akan maksimal. Nah, tentunya peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan, karena ya masyarakatlah yang berada di situ dan masyarakatlah yang terlibat langsung dalam pemanfaatan sumber daya yang berada di Taman Nasional Laut Sawu. Kami mendukung pemerintah dari awal pengembangan Taman Nasional Laut Sawu tersebut. Dari pengumpulan data, dari melakukan penjangkauan dan penyadaran kepada masyarakat, juga dalam mengembangkan kapasitas rekan-rekan yang bekerja untuk mengelola Taman Nasional Laut Sawu, maupun pengembangan kapasitas masyarakat yang kita harapkan bisa berpartisipasi penuh untuk mendukung pengelolaan Taman Nasional Laut Sawu. Dari hasil pemantauan lapangan, sebagian besar masyarakat telah memahami manfaat dari konsep konservasi yang selama ini telah dikembangkan oleh pemerintah. Walaupun masih ada beberapa kelompok masyarakat yang masih melihat bahwa konservasi adalah sebuah program yang hanya membatasi akses masyarakat terhadap sumber dayanya. Padahal konsep konservasi yang sejak 10 tahun terakhir dikembangkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perikanan yang telah diturunkan dalam peraturan pemerintah tentang konservasi sumber daya ikan. Kebijakan pemerintah yang telah membuka ruang-ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi memang merupakan hal yang patut diapresiasi. Banyaknya kasus penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bom dan racun kimia, bahkan pengambilan biota-biota dilindungi, bisa jadi karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan. Bahkan dalam beberapa kasus penangkapan ikan yang merusak ini, karena kurangnya upaya penjangkauan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Masyarakat di sana sudah mengeluhkan adanya disruptive fishing ya, seperti bom dan racun. Ada sebuah konsesi yang diberikan oleh pemerintah untuk budidaya mutiara. Dan itu konsesi itu luar biasa besarnya gitu ya, sehingga kemudian menghalangi akses perahu nelayan untuk menuju ke laut yang lebih dalam. Sehingga mereka harus memutar, padahal sebagian besar mereka adalah nelayan dayung ya.
sebetulnya adanya Taman Nasional ini harapan sebetulnya buat mereka untuk hal-hal ini bisa dibenahi sehingga mereka bisa masa depan mereka bisa jauh lebih baik dan mereka bisa mendapatkan ikan lebih banyak. Sering-sering orang dari luar untuk merusak karang itu memang banyak. Dengan cara tadi yang Bapak omong itu, Pak omong itu betul. Dengan biusnya, cara biusnya entah bagaimana, kita juga tidak tahu. Tapi memang banyak sekali untuk merusaknya begitu. Ada tuang racun di deka betempung ini apa, agar-agar jadi dia punya tumbuh itu sampai batu, sampai kesuburan, Pak. Berarti kalau ada orang iya. Tuang racun itu, agar-agar juga? Iya, rusak, Pak. Sepertinya bom, seperti Pak Mateus yang katakan bom itu hancur juga, Pak. Karena selama ini kan masyarakat sudah pasrah. Pasrah dengan masalah yang mereka hadapi. Kenapa pasrah? Karena ketika mereka tangkap, penyelesaian hukumnya tidak jelas. Mereka sudah lapor ke polisi, ke Lanal, ke perikanan di bawah, penyelesaiannya tidak jelas. Nah ini padahal mereka melakukan upaya untuk menangkap orang saja itu sudah harus berkorban, Bapak. Tapi untuk menangkap, menghalau kapal nelayan luar ini, mereka butuh itu, peraturan itu sebagai kekuatan bagi mereka. Maka kami merasa senang karena ini sudah otomatis akan dilindungi dan yang merasakan juga kami sendiri. Itu kami merasa senang kalau apabila ini dikelola dengan baik dan kami juga pasti terlibat dalam untuk menjaga lingkungan dan lestari ini. Seperti di Rote misalnya, mereka mulai mau menghidupkan poholok untuk wilayah laut. Ini juga kemudian menjadi tantangan ke depan bagaimana sebuah wilayah itu kemudian dipetakan sehingga wilayah kelola oleh masyarakat lokal juga bisa teridentifikasi. Yang pertama adalah pemerintah atau turunan yang staf yang berada paling depan atau di lapangan itu, yang pertama dia harus punya kemampuan untuk memahami budaya masyarakat pesisir. Yang kedua, orang-orang yang bertugas di lapangan ini juga kemudian harus tahu bagaimana mengkomunikasikan secara efektif informasi-informasi dari Taman Nasional. Ya, misalnya mereka bukan hanya harus kerjasama dengan pemerintah daerah, tapi juga tokoh gereja, tokoh adat, dan ada satu yang paling penting adalah marga-marga besar atau marga-marga tuan tanah. Karena marga-marga ini yang kemudian warganya itu sangat patuh ya kepada marga-marga ini. Yang berikutnya mungkin integrasi program-program itu ke dalam program-program yang selalu dilakukan di kampung misalnya secara rutin. Pemerintah Indonesia dalam hal ini khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sangat terbuka dan sangat bekerja sama dengan erat dengan mitra-mitra dari LSM maupun dari universitas. Tentunya harapan kami tetap dapat terus mendukung pengembangan kawasan konservasi lain-lainnya, tidak hanya di Taman Nasional Laut Sawu, tapi juga di Indonesia secara keseluruhan. Tentu saja kawasan konservasi laut nasional, termasuk sebetulnya kawasan konservasi laut daerah yang sudah ditetapkan, didorong agar dikelola secara efektif. Nah, untuk mengelola kawasan ini secara efektif, maka tidak bisa pemerintah pusat, apalagi KKP sendirian mengerjakannya. Perlu diajak seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah di level bawah, provinsi, kabupaten, maupun di level masyarakat, termasuk lembaga-lembaga internasional. Selama ini kita sudah punya kolaborasi dengan berbagai NGO internasional dan juga lokal dan pemerintah daerah. Ini yang komitmen pemerintahan sekarang ini akan dikukuhkan supaya pengelolaan kawasan konservasi dalam 5 tahun ke depan betul-betul menjadi suatu pengelolaan yang bersifat kolaboratif, pemerintah mengambil peran
masyarakat, civil society mengambil peran, pemerintah daerah, bahkan dunia usaha juga harusnya memiliki kontribusi untuk pengelolaan yang efektif.